Dari isu berkaitan dengan COVID, kita bawa pula kepada perkembangan-perkembangan semasa, dan kita tahu menjelang darurat 100 hari selepas kerajaan dan juga kita melaksanakan darurat, dan juga banyak perkara terutamanya dalam kita memfokuskan untuk mengekang penularan COVID-19. Tetapi dalam tempoh ini, adakah kita melihat kepada perkembangan dan juga situasinya, bagaimana kata-kata dan juga cakap-cakap rakyat khususnya, dan juga bagaimana untuk kita menilai perkara ini? Jadi kita terus sahaja ketika ini bersama dengan penganalisis politik Saudara Mujibu di Skype ketika ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Ihsan. Tuan, melihat kepada sudah hampir 100 hari pelaksanaan darurat di Malaysia, dan adakah sepanjang tempoh itu pentadbiran Malaysia lebih berkesan khususnya untuk kita mengawal pandemik COVID-19 dan memulihkan semula ekonomi? Ya, terima kasih, Ihsan. Saya berpendapat begini ya. Dalam tempoh setahun itu barangkali kita boleh melihat dua perkara dalam apa menilai keberkesanan tindakan kerajaan dalam apa tu menangani masalah pandemik COVID-19, dan juga sudah tentu permasalahan ini barangkali sedikit sukar ditangani oleh kerajaan, apatah lagi dalam keadaan terpaksa mengimbangi di antara pergelutan politik dan juga fokus dengan usaha membasmi COVID-19. Jadi kita boleh berpendapat beginilah ya, barangkali pada peringkat awal ketika kita mula-mula apa diserang ataupun dilanda wabak COVID-19 ini, mungkin PKP yang pertama itu kita boleh katakan kerajaan berjaya menanganinya, satu pendekatan yang baik, tegas. Kita nampak semua SOP, semua ketetapan itu boleh diikuti dengan baik. Tetapi selepas daripada kita melihat kejayaan itu, kita sudah melihat beberapa rentetan yang akhirnya membawa kepada permasalahan baru selepas saja kita dilanda gelombang kedua, dan sekarang ini menuju kepada gelombang ketiga, maka di situ ada permasalahan. Apatah lagi kita melihat bagaimana tindakan-tindakan yang sebelumnya masih lagi digunapakai, contoh macam kita kata sekatan rentas negeri, PKP, PKPD dan sebagainya, tapi jelas itu sudah semakin tidak berkesan. Bagaimana kita melihat pula tindakan-tindakan double standard kerajaan dalam penguatkuasaan undang-undang, kalau golongan-golongan selebriti, orang-orang politik, tindakan tidak diambil, tetapi tindakan hanya diambil dengan tegas tanpa basa-basi, hanya kepada orang-orang kecil seperti pelajar, orang biasa dan sebagainya. Bagaimana kita melihat isu viral contohnya kan, bagaimana golongan VIP tidak diambil tindakan, ya, kes dibuka tetapi disenyapkan begitu saja, tetapi bagaimana pelajar matrikulasi baru-baru ini ya, dikenakan tindakan 1,500 hanya kerana tidak memakai pelitup muka di dalam premis sekolah mereka sendiri, yang bagi saya ini satu perkara yang tidak boleh berlaku dan tidak boleh dipertontonkan dalam keadaan rakyat yang ketika ini begitu marah dengan tindakan kerajaan itu. Jadi penilaian kita setakat ini, kita boleh melihat secara khusus dalam konteks tindakan kerajaan dan PKP ini, itulah yang boleh kita nilaikan setakat ini. Ya, dan juga Saudara Mujibu, apakah wujud kita melihat kepada perkara semak dan juga imbang dalam kalangan ahli parlimen, keadaan persidangan parlimen ketika ini yang dilihat masih digantung khususnya? Ya, saya rasa adalah satu tindakan yang kurang wajar menggantung parlimen di saat COVID-19, dikala ketika perkara-perkara yang boleh dikatakan sepatutnya tidak dibuka itu boleh dibuka, bazar Ramadan, pasar malam, pawai agam, sekolah dan sebagainya, dan kita melihat perkara-perkara ini menjadi persoalan di luar sana ya, mengapa isu-isu yang sebesar parlimen ya, perkara yang melibatkan semak dan imbang kebertanggungjawaban kerajaan, proses semakan dan sebagainya itu tidak berlaku. Walhal ini boleh dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lain tanpa perlu melibatkan kehadiran secara fizikal ahli parlimen di dalam parlimen. Kerana yang penting di dalam parlimen itu adalah mekanisme semak dan imbang, proses soal jawab dan juga tindakan-tindakan yang mempersoalkan kebertanggungjawaban kerajaan dalam setiap tindak tandukan dasar mereka itu berlaku. Kerana itulah
intipati parlimen itu sendiri, bukan sidang itu sebenarnya. Jadi ada kaedah-kaedah yang boleh digunakan, apa, sidang secara maya, persidangan jarak jauh, ataupun kalaulah memerlukan apa nama kehadiran mereka secara fizikal itu. Saya rasa segala mekanisme dan juga kaedah untuk memastikan tiada kontak rapat, adanya penghadang di kiri, di kanan dan di belakang, penjarakan sosial, apa kita kata, ada had kemasukan bagi pelawat di dalam parlimen itu, bagi saya sudah cukup bagi memastikan 220 ahli parlimen yang ketika ini masih bergelar ahli parlimen itu untuk duduk dan berbincang, kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem dasar dan juga yang paling penting adalah perjalanan sistem demokrasi kita itu tidak tergantung dalam konteks ini. Jadi dalam merangkumkan semuanya, kita boleh kata memang jelas persoalan terhadap apakah darurat yang berlaku ini benar-benar berkesan ataupun darurat ini memang ada udang di sebalik batu dalam pelaksanaannya. Itu saya rasa saya boleh pulangkan kepada rakyat di luar sana untuk memikir sendiri dan membuat konklusi mereka. Dan juga Saudara Mujibur, secara ringkas ini berkaitan dengan pelbagai ordinan yang dilaksanakan bagi mengekang COVID-19, tetapi peningkatan kes masih lagi berlaku dan juga ada desakan berkaitan dengan tamatkan darurat ini segera. Komen Mujibur. Ya, saya rasa jelas ya, apa yang telah berlaku ini, walaupun ada proklamasi darurat darurat yang telah diumumkan pada tahun lalu ya, jelas menyebut bahawa peruntukan-peruntukan kuasa perlu bagi mengekang dan menghalang berlakunya penularan wabak COVID-19 ini, terutamanya apa yang disentuh di dalam pasal 2B perkara 150 itu memang sudah dilakukan, tetapi kita melihat ia masih tidak mampu untuk menurunkan jangkitan, dan malah kita lebih lihat setelah sekolah contohnya dibuka, banyak kes COVID berlaku di sekolah dan sebagainya. Dan ini harus dilihat, dan juga ada pendekatan lain selain daripada lockdown yang boleh diperhatikan. Sebagaimana kita melihat apa yang berlaku di Thailand, ya, berlaku di Vietnam, di Indonesia, di Singapura, di Jepun dan juga di Korea Selatan. Mungkin kaedah-kaedah itu boleh difikirkan, kerana kita sudah melihat dalam tempoh setahun tekanan sosial sudah semakin tinggi. Ekonomi juga yang dibuka juga masih tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Maka saya berpendapat ini adalah satu petanda jelas pada pihak kerajaan bagi memikirkan kaedah dan pendekatan baru selain daripada memikirkan cara yang lebih sesuai untuk tidak mengepung rakyat dan juga secara asasnya yang kita kata ketika ini dengan pemberian vaksin dan sebagainya itu boleh dipercepatkan supaya kita tidak terus terperangkap dengan satu keadaan yang dilihat makin tidak memberikan satu penyelesaian, dan solusi ini juga semakin tidak digemari oleh rakyat dengan keadaan yang ada sekarang ini sudah semakin mendekat. Baik. Baik, terima kasih Perisis Politik Mujibur Abdul Muiz atas perkongsian itu tadi, dan pastinya kita melihat kepada perkembangan ini dari semasa ke semasa untuk kita dapatkan analisis, idea, pandangan dan juga cadangan yang lebih baik selepas ini. Terima kasih Saudara Mujibur, kita nak ke laporan berikutnya.